Baik, Umi akan siapkan angin dan darah. Angin ada di 7 elemen. Kayu angin, habatus sauda. Kemudian yang untuk angin juga ada di Jannati Khol. Di sini ada kapulaga, ada kedaung, ada cengkeh. Kemudian yang untuk darah, habatus sauda, mengkudu. Yang untuk mengobati darah, kulit mati. Yang untuk membersihkan ginjal, daun sendok. Oke, tuangkan dulu 7 elemen atau tehnya. Boleh, kita tuangkan dulu tehnya. Sudah? Karena kita demo, jadi Umi sudah buat tehnya untuk biar tehnya. Oke, kita buat dulu. Tehnya nggak usah banyak. Tehnya cukup sedikit. Tuangkan ini. Tuangkan air termos full. Jadi bila sinergi antara Jannati Khol dengan 7 elemen, Jannati Khol dengan 7 elemen, hasilnya ya semua, hasilnya adalah peredaran darah lancar, jadi berfungsi blood cleansing dan peluruh angin. Good strength. Ya. Oke. Kemudian kita selesaikan dulu satu ya. Masukkan, kalau teko ini bisa 5. Coba kita masukkan 5. Terus nanti ibu-ibu cari sendoknya yang panjang. Gak boleh minta sama Umi. Yang mau minta siapa? Ini Umi carinya jauh. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Boleh tambahkan air panas lagi? Masih ada? Cukup, saya tambahkan tehnya biar hot. Ya. Sudah. Umi cobain dulu. Maaf. Wajib air mendidih. Ini tadi air mendidih. Tak boleh mentang-mentang namanya Jannati Khol pakai air es. Banyak yang mau kerja sama Umi. Mi, kenapa? Kok Jannati Khol nggak berwarna? Berwarna? Enggak. Memang kenapa? Pakai air es. Kan namanya Khol. Nah, air panas. Sudah. Kemudian ini bisa diulang berkali-kali. Dan bila sudah diulang berkali-kali, ininya jangan dibuang. Bisa dikumpulkan, direbus dengan air panas besar, dan nanti taruh di ember kecil. Kita pakai ember sarung. Buat spa. Spa lu. Hey. Jangan nanti hot Umi mana? Nah, bisa
Es la puta.